Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Vlog Bebek ya teman-teman. Hari ini kita mau hunting mainan lagi teman-teman. Kira-kira hari ini kita mendapatkan mainan apa ya teman-teman? Yuk ikutin keseruan Vlog Bebek mencari mainan teman-teman. Kira-kira kita mendapatkan mainan apa ya teman-teman? Yuk kita langsung mencari mainannya teman-teman. Kita cari-cari dulu. Waduh, di sebelah sini kita sudah menemukan mainan teman-teman. Wow, ini mainan dokter-dokteran teman-teman. Ini kita mendapatkan tas dokter teman-teman. Wah, adidaw, mantul banget. Tas dokternya warnanya pink. Ini fungsinya untuk menyimpan perlengkapan dokter ya teman-teman. Wah, adidaw, mantul banget teman-teman. Kita lihat di dalamnya ada apa ya teman. Wah, ternyata kosong teman-teman. Wah, adidaw, ternyata mainannya ada di luar sini teman-teman. Wow, mantul banget ini. Kita mendapatkan suntikan teman-teman. Suntikannya warnanya oranye dan abu-abu. Ini fungsinya untuk menyuntik vaksin agar tubuh kita kebal terhadap penyakit ya teman-teman. Wah, adidaw, mantul. Kita masukkan di dalam tas dulu teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan stetoskop teman-teman. Wah, adidaw, mantul banget. Stetoskopnya warnanya ini putih lalu pink teman-teman. Ini fungsinya untuk mengetahui detak jantung kita ya teman-teman. Wah, adidaw, mantul banget. Kita masukkan di dalam tas juga teman-teman. Kita lanjut pencarian lagi ya teman-teman. Kita cari-cari lagi. Kira-kira kita mendapatkan mainan apa lagi ya teman-teman. Dicari-cari dulu. Di mana ya teman-teman mainannya. Wow, di sebelah sini kita sudah menemukan mainan lagi teman-teman. Keren banget mainannya teman-teman. Ini kita mendapatkan mikroskop teman-teman. Wah, adidaw, mantul banget. Mikroskop ini warnanya ungu. Ini fungsinya untuk melihat virus atau bakteri teman-teman. Wah, wow, keren banget. Kita masukkan di dalam tas juga teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan alat untuk mengukur tinggi badan dan berat badan. Wah, keren banget teman-teman. Ini warnanya biru. Yang bagian bawah untuk mengukur tinggi berat badan. Lalu yang ini untuk mengukur tinggi badannya teman-teman. Wah, mantul banget. Kita masukkan di dalam tas dulu teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan alat untuk mengukur tinggi badan. Kok tinggi badan? Ini adalah termometer. Salah ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mengetahui suhu tubuh kita teman-teman. Wadidaw, mantul banget teman-teman mainannya. Kita masukkan di dalam tas juga ya teman-teman. Kita tutup lagi. Kita lanjut pencarian lagi teman-teman. Kita lanjut lagi. Kira-kira kita mendapatkan mainan apa lagi ya. Dicari-cari dulu teman-teman. Wadidaw, di sebelah sini kita sudah menemukan mainan lagi teman-teman. Wow, keren banget. Ini kita mendapatkan kacamata dokter teman-teman. Wadidaw, mantul banget. Kacamata dokternya warnanya biru. Ini fungsinya untuk membantu dokter saat membaca tulisan yang kecil ya teman-teman. Wadidaw, keren. Kita masukkan di dalam tas dulu teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan masker mulut teman-teman. Wadidaw, mantul banget. Masker mulutnya warnanya pink dan putih. Ini fungsinya untuk melindungi kita dari virus atau bakteri ya teman-teman. Wow, keren. Kita masukkan di dalam tas juga teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan gunting dokter teman-teman. Wadidaw, mantul banget. Gunting dokternya warnanya merah dan kuning. Ini fungsinya untuk menggunting plester atau kertas ya teman-teman. Kita masukkan di dalam tas juga teman-teman. Kita lanjut pencarian lagi ya. Kita cari-cari lagi. Kira-kira kita mendapatkan mainan apa lagi ya teman-teman. Kita cari-cari dulu. Di mana ya teman-teman mainannya. Wadidaw, di sebelah sana ada mainan teman-teman. Ayo kita mendekat teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Ini kita mendapatkan obat tablet. Wadidaw, mantul banget. Obat tabletnya ada dua teman-teman. Ada yang warna putih ungu, ada yang warna putih pink teman-teman. Wadidaw, mantul. Kita masukkan di dalam tas dulu ya teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan tabung oksigen teman-teman. Wow, keren banget. Tabung oksigennya warnanya pink. Ini fungsinya untuk menyimpan oksigen ya teman-teman. Wow, keren. Kita masukkan di dalam tas juga teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan lampu dokter teman-teman. Wah, keren banget. Lampunya warnanya kuning dan abu-abu teman-teman. Ini fungsinya untuk membantu dokter saat periksa bagian mulut ya teman-teman. Wih, keren. Kita masukkan di dalam tas juga teman-teman. Wah, di dalam tas kita sudah penuh banget ini teman-teman. Kita lanjut pencarian besok ya teman-teman. Wah, ini sudah penuh banget teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan video yang terbaru ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.